Untuk kali ini, Agen Freshmart akan melanjutkan membahas apa saja jenis-jenis bawang merah beserta karakteristik dan juga penggunaannya part 2. Yang pertama adalah bawang merah Prancis atau lebih dikenal Allium cepa varian cepa. Bawang merah ini berasal dari Prancis yang memiliki ciri khas bulu kecil, berwarna merah cerah, serta rasa yang manis. Penggunaan dari bawang merah ini untuk digunakan sebagai bahan makanan escargot, hidangan Prancis, dan juga sup. Jenis bawang merah yang kedua adalah bawang merah Tropea atau dengan kata Latin Allium cepa varian Tropea. Bawang merah ini berasal dari Italia, tepatnya di daerah Tropea. Bawang merah ini memiliki ciri khas berbentuk hati serta rasa yang manis. Dan penggunaan dari bawang merah ini digunakan untuk salad, pizza, dan juga makanan Italia yang lainnya. Dan jenis bawang merah yang ketiga adalah bawang merah Australia dengan nama Latin Allium cepa varian cepa. Bawang merah ini berasal dari Australia yang memiliki ciri khas berbentuk warna merah cerah serta rasa yang kuat. Penggunaan dari bawang merah Australia ini digunakan untuk pembuatan burger, sandwich, dan juga hidangan Australia yang lainnya. Dan itulah semua jenis bawang merah beserta karakteristik dan juga penggunaannya. Sebagai tambahan, jika Anda menginginkan informasi lainnya seputar bawang putih atau bawang merah, bisa kunjungi situs resmi kami di www.agenfreshmart.com. Sekian dan terima kasih.